Kalau mau ngomong itu, pikir dulu. Jangan sampai kata-katamu yang bisa menghina dirimu sendiri. Hati-hati dengan pikiran. Pikiran mengarah pada perasaan. Perasaan mengarah pada tindakan. Tindakan mengarah pada hasil. Gak mau kan mendapatkan hasil yang negatif dan buruk? Yuk ubah pikiran sekarang juga. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu ucap, apa yang kamu rasa akan datang kepada. Sepahit-pahitnya obat itu mengobati. Sepahit-pahitnya kenyataan itu menyadarkan kesalahan kita. Tapi sepahit-pahitnya perkataan itu hanya akan menyakiti mas. Hati-hati berpikirlah sebelum berucap agar tidak ada orang yang tersakiti.